Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas mengenai hanya kagum kepada Tuhan, terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1-17. Saya menghimbau saudara sekalian untuk boleh membaca dan merenungkan terlebih dahulu, baik dari nats Alkitab yang telah ditentukan dan juga dari aplikasi Gema, sehingga boleh mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan kami hari yang baru, di mana kami boleh mulai bersama dengan Tuhan. Kami serahkan diri kami, Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah biar kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ini, ayat yang ke-10 demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat yang ke-13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, Apolos, Rasul Paulus, dan Kefas adalah 3 tokoh besar ya di dalam jemaat Korintus. Apolos merupakan tipe orang yang dalam waktu singkat bisa menarik banyak orang untuk datang ke gereja. Kemampuan berkomunikasinya sangat baik. Ya, dia seorang pemimpin yang karismatik. Sehingga setiap kali ia berbicara, orang-orang pasti memperhatikan. Khotbahnya itu menarik. Karena kedalaman pengetahuannya akan kitab suci. Dia melayani dengan bersemangat. Ya, sehingga banyak orang yang mengagumi dia. Terlebih lagi ia berbicara dari hati. Bukan sekedar hanya dari otak. Rasul Paulus adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Beliau bisa membongkar dan melucuti kebobrokan hati manusia. Beliau adalah pendiri, tokoh senior di dalam jemaat. Sehingga pantaslah jika beliau dihormati. Nah, yang lain yaitu Kefas, salah satu murid terdekat daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia seringkali menjadi juru bicara dari para murid. Keunggulan dan jasa dari mereka bertiga ini membuat mereka memiliki penggemar sendiri dan memunculkan kelompok-kelompok ya di dalam jemaat Korintus. Nah, kalau kita melihat di sini pengultusan atau pemujaan terhadap manusia kerap kali berkembang di sekitar para pemimpin besar. Benar bukan? Para pengikut kita tidak terluput terpesona terhadap karisma dan kecakapan dari seorang pemimpin. Padahal baik Rasul Paulus maupun Apolos maupun Kefas, mereka sama sekali tidak berusaha menarik siapa-siapa ya, menarik pengikut sebanyak-banyaknya untuk diri mereka. Bukan demikian. Sejak awal suratnya, Rasul Paulus sudah berulang kali mengingatkan akan jemaat Korintus bahwa ia bukan siapa-siapa. Ya, ia bukan siapa-siapa tanpa Allah. Atas kehendak Allah lah, ya, Rasul Paulus dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Nah, bila Allah, bila Tuhan di dalam anugerahnya tidak memanggilnya, jangankan menjadi rasul. Betul tidak? Jangankan menjadi rasul, menjadi orang kudus pun dia tidak pantas.
jemaat perlu mengingat bahwa anugerah yang diberikan kepada setiap orang percaya itu berasal daripada Tuhan. Jadi, di dalam Kristus saja berbagai karunia yang diberikan kepada orang percaya, termasuk kita, termasuk Rasul Paulus, Apolos, dan Kefas. Jadi, Rasul Paulus di dalam bacaan kita hari ini mengingatkan, mengoreksi sikap favoritisme atau kebanggaan terhadap salah satu tokoh figur, ya, hamba Tuhan yang kita unggulkan, yang diunggulkan, yang tidak semestinya. Favoritisme yang benar adalah kebanggaan terhadap Kristus saja. Kebanggaan terhadap Kristus saja, bukan yang lain. Nah, saya menghimbau kita semua agar berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu mengagumi satu sosok hamba Tuhan tertentu, sehingga kita mengabaikan Tuhan dan kemudian malah kita menempatkan sosok hamba Tuhan tersebut menggantikan Tuhan. Ya, janganlah menjadi sedemikian. Kesalahan ini bisa membuat akibat yang fatal, yaitu perpecahan di dalam jemaat. Kesalahan ini juga membuat perpecahan, ya, yang membuat Tuhan merasa kecewa. Dan juga kisah bisa kita sebagai jemaat akan mengalami kepahitan. Saat perpecahan mengintai, apakah saudara bersedia untuk mengingatkan para hamba Tuhan akan anugerah daripada Tuhan, ya, yang memampukan mereka, yang memampukan kita untuk melayani dengan baik serta mendoakan mereka agar tetap rendah hati. Ya, biarlah dari bacaan kita hari ini kita mengingat agar tidak mengidolakan, tidak mengagungkan sosok tertentu, tapi yang menjadi idola kita, yang kita agungkan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh belajar untuk tidak mengagungkan akan sosok tertentu. Tetapi sungguh, ya Tuhan, hanya Engkau saja, Sang Raja Agung itu yang boleh kami agungkan, kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk ingatan daripada hari ini, dan kami serahkan sisa hari, biarlah Tuhan yang terus memberkati langkah kami, sehingga terus, ya Tuhan, kami meneladani akan Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah kiranya namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.